lezat. Selamat menonton. Bahan-bahannya, jeroan ayam atau ati dan ampela. Ini yang sudah saya cuci bersih dengan air jeruk nipis, kemudian saya rebus sebentar. Kemudian kelapa muda yang sudah diparut panjang, satu buah. Air kelapa secukupnya. Bumbunya, dua buah tomat yang sudah saya racang-racang. Kemudian bawang putih 2 siung, bawang merah 5 buah, cabai sesuai selera saja, kalau pengen pedas silahkan ditambah. Ini laos yang sudah saya geprek-geprek, kemudian garam 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, gula pasir setengah sendok makan, tusuk gigi, daun secukupnya. Pertama-tama ini lausnya kita cekkan dulu, kemudian kita masukkan ke parutan kelapa, tomat kita masukkan, sedangkan yang lainnya kita haluskan, kita ulek. Kita tambahkan garam, gula, dan penyedap tadi karena mudah untuk menghaluskannya. Kita tambahkan air kelapa secukupnya, kemudian bumbu halusnya kita masukkan ke parutan kelapa tadi, kita aduk-aduk supaya rata. Sebelum dicampur dengan ati dan ampela, kita aduk-aduk dulu dan kita cek rasanya dulu. Kalau kurang basah, kita tambahi air kelapanya. Kalau saya suka yang agak basah-basah karena nanti rasanya akan gurih dan lebih lezat. Kita aduk-aduk supaya bumbunya merata. Jangan lupa ya dicek rasanya dulu. Rasanya benar-benar sudah, bumbunya sudah merata, kita tuangkan ke jeroan ayam. Ini sudah siap untuk kita bungkus. Kita bungkus seperti ini. Kita lakukan sampai adonannya habis.
siapkan buku saya atau panci. Untuk mengukus kodoknya. Kita rapikan bungkusannya sebelum kita masukkan ke panci. Pancinya sudah panas, kita masukkan kemudian kukus kurang lebih 20 menit. Pakai daunnya lalu dan berbahannya. Kodoknya sudah matang dan siap untuk disajikan. Ini saya buka kodok jeruan ayam siap untuk dihidangkan. Terima kasih sudah menonton video saya. Sampai jumpa.